what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Pada malam hari ini malah bukan malam sih, ini malah dini hari, sekarang jam 2 pagi. Aku ada di PT Panca Karya Diputra. Nah, bisa kita lihat kan? Woi. Kita akan bawa pulang bus pameran yang kemarin atau sekitar seminggu yang lalu menarik perhatian pecinta bus seluruh tanah air, yaitu JetBus 5. Setelah pameran kurang lebih sekitar 10 hari, sekarang saatnya balik menuju ke karoseri untuk dicap ya, dicap nama PO masing-masing. Kenapa kok pilihan berangkat dari daerah Bekasi ini pagi banget? Karena kita nanti akan ngambil shoot di ruas tol yang nggak begitu rame. Pas ketemu pagi hari, teman-teman. Ini ada total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan menuju ke Malang. Yuk langsung aja ikuti videoku kali ini. Suspensinya sewangar. Jam segini ada aja lo yang hunting lo. Ada. Apa tadi? Sewang. Lo kok timmu? Enggak ada selain timku. Oh ada. Sangar tenang. Oke, jadi kita udah ada di rest area kilometer 207 pagi ini untuk nata bus 3 unit serta istirahat. Jadi tadi kan berangkatnya sekitar jam 2 ya dari Bekasi. Ini istirahat, sarapan sambil busnya ditata biar nanti kalau di foto tuh bagus. Dan formasinya yang paling gede itu yang di belakang, cuy. Nah, makanya dadinya tuh dibuat mundur sini. Dan sembari nunggu satu lagi yaitu yang Dream Coach, infonya masih ketinggalan di belakang karena tadi antri solar nih. Pomnya itu pas padet, teman-teman. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Urut nih dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar di belakang sana, yaitu Volvo Bus 11R double decker JetBus 5. Dan tadi itu ceritanya dari Adiputro Bekasi sampai ke sini tuh aku kan naruh tas di single glass Jackal Holiday. Terus abis taruh tasnya, aku ambil gambar. Terus aku iseng aja ngikut yang di double decker belakang sendiri. Aku keinget, wah ini aku gak bawa jaket dan AC-nya pasti dingin kan. Nah oke, AC-nya aku minta tolong kecilin dan aku pilih paling depan. Otomatis kan kalau double decker paling depan atas itu AC-nya gak begitu dinginnya. Ternyata prediksiku salah, ini dingin banget teman-teman. Jadi asli ke
kedinginan bang. Ini mau istirahat dulu, ditata dulu, dan nanti di briefing jalan sampai ke Semarang. Jalannya itu nanti akan dilakukan photoshoot mumpung tolnya nggak begitu rame. Jadi udah urut dari yang paling kecil dulu, yaitu ada Trans Semarang ini, tapi sayangnya kita akan berpisah di Semarang nanti teman-teman. Yang paling depan ini berpisah di Semarang, lalu mulai dari Jetbus Jumbo ini yang akan terus sampai menuju ke Malang. Berurutan ada medium, Jetbus medium 5 miliknya PO Traveling pakai Mercy OF 917. Bus medium Jetbus 5 pertama. AC-nya pakai Denso. Lah ini Tasco udah di sini semalam di Cakal Holiday. Dia pakai sasis Mercy 1626. 1626 Matic single glass MHD dengan tinggi 3,8. Oke. Okay. Ini lagi istirahat bentar nih para kru-nya. Dan ini adalah Jetbus 5 Dream Coach pertama. Pastinya kalau Dream Coach, pemilik Dream Coach terbanyak ada di PO Pandawa 87 dan ini Solto Pandawa 87. Dan yang ini loh teman-teman, yang spesial yang pengen banget aku naikin. Mungkin habis ini aku naik di sini atau ya. Ini adalah single glass SHD yang dimiliki oleh PO Siliwangi Antarnusa dan ini adalah sasis prototipenya Scania. Jadi Scania itu kan yang dijual di pasaran untuk saat ini K410. Tapi ini adalah Scania K450. CB. Bedanya apa? Salah satu hal yang paling mendasar ya itu ada di sini teman-teman. Disc brake-nya. Dia udah menggunakan disc brake nih. Loh, udah disc brake. Beda dengan ini yang masih menggunakan drum untuk sistem pengeremannya. Dan ini Scania K410 CB yang dimiliki oleh PO Sempati Star asal Aceh. Lalu kita geser ke paling belakang. Yang paling gede, paling bongsor, yaitu Jetbus 5 Super Double Decker miliknya PO Gunung Harta Transport Solution. Ini adalah double decker, double deckernya GATS. Dan aku baru dapat info sampai saat ini dari semua bus pameran ini nggak ada yang dirubah catnya teman-teman, jadi biar kayak gini semua. Gokil. Emang 50 tahun anniversary Adi Putra emang spesial banget kayaknya ya. Sampai PO-PO yang ini warnanya harusnya hijau. Ini kalau ini coraknya warna-warni sih. Sun yang warnanya apa ya, coklat ataupun abu-abu tetap dipatenkan di ini teman-teman. Gokil, di livery biru. Udah berangkat? Berangkat. Yui. Naik mana sampean? Aku double decker. Double decker. Aku ning ndi yo enak e? Monggo dipilih. Choose your fighter. Kalian jenengan? Oke, okay, saya. Aku bingung, Pak. Dia seneng banget kala itu.
menjadi salah satu dari beberapa orang aja yang untuk pertama kali melihat secara jelas dan utuh bentuk Jetbus 5 di jalanan tol, tepatnya di Trans Jawa. Kemarin pas berangkat ke Gias kan masih ditutup stiker ya, dan berangkat secara terpisah-pisah agar bentuk utuh Jetbus 5 masih terjaga rahasia hingga dibukanya gelaran Gias tahun 2023 kemarin. Nah, pas pulangnya 6 unit model Jetbus 5 pertama kembali ke karoseri. Terima kasih banyak buat karoseri Adiputro yang telah memberikan saya kesempatan untuk turut serta dalam acara kali ini. Sepanjang dari Cirebon sampai ke Semarang, yuk kita nikmati konvoy bus terbaru ini. Oke, ini sekarang aku udah ada di double decker. Ini unitnya malah ada di depan sendiri nih.
Nah ini di lengkung cakep nih. Itu udah ada satu yang depan memimpin MHD. Wah keren banget. Disusul traveling di belakang. Oh jaraknya cukup jauh ya. Lalu Pandawa di sini. Untuk San masih di sini. Wah setelah kali Kangkung agak jauh nih teman-teman. Oke lah. Enggak apa-apa. Nah teman-teman ini aku sekarang sendirian. Enggak sendirian sih sama driver di bawah. Aku sengaja pindah di double decker karena semalam kan aku tidur di sini ya. Dari Bekasi sampai menuju ke rest area kilometer 207. Nah ketika malam tuh aku mengamati ada banyak detail-detail gadget bus 5 yang mungkin luput sepengamatanku ketika di Bias kemarin teman-teman. Nah ini mumpung terang dan mode defaultnya nih, aku mau nunjukin ke teman-teman beberapa perubahan interior ketika siang hari di outdoor untuk Jetbus 5 double decker yang versi basicnya ini teman-teman. Dimulai dari depan, paling depan sendiri, ducting bagian atas ini udah berubah. Jadi lebih apa ya? Lebih polos gitu aja teman-teman. Kalau dulu kan ada lekukan-lekukannya, sekarang lebih polos, lebih halus gini. Nah, ini. Lalu di sini juga untuk semua varian Jetbus 5, ducting atasnya ini, plafonnya ini polos banget. Sini warnanya biru, tapi ini custom sih. Bisa request ke Adi Putro, warnanya apa gitu menyesuaikan, kalian bebas. Dan untuk cutting laser ini infonya udah jadi standar dari Jetbus 5 untuk cutting laser box audio. Nah kayak gini. Dan ini infonya juga agak kesana sekitar 10 cm, sehingga ruangan di sini tuh terasa lebar teman-teman. Oke, kita maju lagi ke depan. Untuk dashboard double decker yang depan ini hampir nggak ada perubahan, hampir sama, cuman bedanya di sini doang. Ini ada motif apa ini, kayu kayak sini sebagai pemanis. Siapa lagi ya? Oh ya, dan satu lagi yang aku sayangkan, kenapa kok nggak ada, yaitu penumpang bagian depan itu nggak dapet colokan listrik atau port USB di sini teman-teman. Di mana tuh namanya? Lover AC. Nah, ini. Gak ada seperti kayak Jetbus double decker, Jetbus 2, Jetbus 3. Persis. Polos. Jadi misalkan mau ngecas, itu kalau ada avotnya itu di sini. Kalau avotnya dari satu sama Aldila ya. Di sini. Tapi ini masih dari sini. Bisa masih di situ. HP-nya harus dimatiin. Nanti kalau nggak dimatiin, dayanya nggak bisa masuk dengan cepat. Jadi malah ngecas malah kurang gitu loh. Karena daya di sini tuh lemah banget dan memang fungsinya nggak untuk ngecas sih. Terus misalkan ada case dikasih seat yang ada chargernya di seat itu aman. Kalau nggak ada kayak gini, yo agak repot sih itu yang penumpang depan harus di sini, tapi kondisi HP kudu mati dan ngecasnya agak lama. Terus di sana juga udah digunain sama penumpang baris kedua, tiga dan seterusnya nih. Nah, di sini disediain port USB untuk lover AC yang bentuk baru Jetbus 5 ini. Cuman sayangnya masih USB doang ya, nggak ada type C-nya ya. Ini kalau ada type C-nya kayaknya menarik nih. Ya semoga aja ada improve lah. Ini kan masih baru banget ya JB5 ya. Railnya juga gini, udah beda, nggak ada pegangannya, diganti kayak gini teman-teman. Terus ada suara tak-tak-tak-taknya apa ya di sekitar sini? Oh, ini avotnya aman, sunyi senyap. Siapa lagi yo? Gak ada perubahan sih di belakang. Pintu darurat ada di sini. Ini
emergency exit sunroof. Jadi ada berapa ya? 3, 1, 2, 3 pintu keluar kalau dalam keadaan darurat. Bagian belakang ini adalah AC-nya. Jadi AC-nya nggak di atas, karena kalau di atas melebihi regulasi batas maksimal tinggi maksi bus ya, 4,2 meter. Jadi taruh di bawah. Ini AC-nya menggunakan AC merek Songse yang terkenal dingin banget, dinginnya menusuk ke tulang. Semalam aku jadi korbannya nih, nggak pakai jaket tidur di situ, wah AC-nya kedinginan banget cuy. Nah kayak gini teman-teman. Siapa lagi yo, detail-detailnya yo. Dinding kayak gini. Mungkin ini basicnya ya, di sini kayak gini. Ini bisa custom sih, bisa custom dinding motif kayu kayak gini. Terus karpetnya, dia menggunakan karpet dari Tarabus, tapi aku lupa tipenya apa. Ini juga bisa di custom. Misalkan teman-teman beli bus, misalkan mau beli bus, karpetnya motifnya beda, bisa. Oke. Dan ini seatnya juga menggunakan seat dari Aldila, seatnya Aldila yang apa ya, khas banget Gunung Harta Transport Solution, GHTS. Ada leg rest duduknya gini, bisa dinaik turunin gini, nah bisa di setting, bisa diangkat gini. Oh. Dia cuman beda di warna aja sih, kalau GHTS warnanya kan biasanya hijau, ini biru. Spesial anniversary 50 tahun Adi Putro. Lalu di sini ada barcode, ini tadi aku nyeken ternyata ini katalognya teman-teman, katalognya si Aldila ini. Produk-produknya ada apa aja? Bisa teman-teman scan kalau pengen tahu. Oh ya, tak lupa standarnya dari GHTS ini ada kursi pijat di sini teman-teman. Jadi ada tombol ditekan gini, di sini akan getar. Seperti kayak kursi pijat gitu. Juga dilengkapi dengan audio video on demand, yang ini tuh lebar banget, ukuran AVOD yang gede sih, 13 inch kalau nggak salah ya. Dan ini basisnya Android, jadi bisa dikasih sinyal WiFi, bisa YouTube-an, Netflix-an, dan lain sebagainya yang udah ada aplikasinya di dalam sini teman-teman. Oh ya, satu lagi, ini sih aku seneng banget sama Aldila, yaitu ini nih. Ini loh yang baru, seneng aku. Jadi kalau misalkan pengen nurunin, tinggal ditarik ke belakang, set, loh, praktis banget cuy. Ini untuk seat beltnya dan ini untuk recliningnya. Setiap seat dikasih seat belt gini untuk safety, termasuk yang di depan ya. Nah di depan ini pasti ada nih, wajib ada. Satu hal yang paling aku demen di JetBus 5 itu yaitu mengenai pandangan samping, termasuk di JetBus 5 double decker ini. Biasanya kalau seat eksekutif gini, seat nomor 3 atau yang super eksekutif seat nomor 2, sebelah samping itu ketahan atau kehalang sama geprek atau selendang. Sekarang di JetBus 5 udah nggak ada, karena selendangnya posisinya kecil dan berada di tengah-tengah antara lantai atas dan lantai bawah. Ini kita berhenti di rest area kilometer 429 ya, Ungaran. Nah, di sini kita berhenti cukup lama karena nunggu handover Trans Semarang tadi teman-teman di Semarang. Ini kita lagi cari tempat parkir 429. Penuh. Di mana yo? Sekarang jam 10 pagi. Jadi tadi malam dini hari berangkat dari Bekasi sekitar jam 2:30, nyampe sini jam 10, jalan santai, iring-iringan gitu. Aku tuh baru inget kalau di kilometer 429 itu tuh banyak banget truk yang ngeres. Seharusnya sih kayaknya lebih baik parkirnya itu di mana, di Salatiga ya, di rest area 456 itu, karena dia kayaknya lebih sepi deh dibandingkan dengan ini. Ada satu hal yang menarik ketika aku lihat bus JetBus 5 untuk secara keseluruhan di siang hari atau pas kondisi pas terang kayak gini bagian belakang. Yuk kita mendekat aja ya. Itu kan aku ngeliat pantatnya ini itu kan. Jadi kalau pas siang atau pas terang ini
jadi kayak gimana teman-teman ya? Kayak pucet gitu loh. Aku rasanya kayak nggak seberwarna Jet Bus 3. Ini karena mungkin karena ini warnanya putih gini teman-teman ya. Putih terus ini pas kalau pas nggak nyala. Jadi warnanya kayak kalau misalkan kena foto itu foto tapi saturasinya kurang gitu loh. Mungkin faktor dari warnanya ini yang gelap mungkin ya. Kita masih belum tahu atau masih belum bayangin bentuk Jet Bus 5 kalau dipakein warna lain. Nah, ini kan masih ini aja kan. Yang lainnya masih dalam produksi, masih mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan lagi kita akan lihat bentuk Jet Bus 5 dengan cat yang berbeda, teman-teman. Yang bikin teman-teman bertanya-tanya ketika pas gelaran Gias tahun 2023 kemarin, yaitu pada bagian bumper depan dan belakang. Nah, yang bagian depan nanti kita bahas nanti ya. Sekarang bagian belakang. Kemarin tuh aku sempat bertanya-tanya. Misalkan bus beroperasi di lintas pulau yang harus melalui penyeberangan dan ombaknya nggak stabil, aku takut, wah ini bakal kena nih. Karena ini lumayan rentan nih teman-teman. Ternyata kemarin ketika ngobrol sama Karoseri Adi Putro, ternyata emang ada pelindungnya. Dan di pelindung sengaja dilepas. Ini sengaja dilepas ketika pas pameran. Karena kalau dilihat emang dari segi nilai estetik untuk pameran dipamerkan, ini kayaknya kurang teman-teman. Ini kemarin dilepas, des. Jadi kesan sportinya ini tetap dapat ketika di pameran. Cuman ketika pas fungsi di jalanan, ini dipakai teman-teman. Ini sangat berfungsi untuk melindungi ini. Ini Jackal, ini Dream Coach-nya Pandawa. Lalu ini ada traveling Mercy OF 917 mesin depan, gagah banget sih. Ini aku dari tadi penasaran pengen nyobain bus ini. Bus miliknya Siliwang Yantar Nusa atau SAN menggunakan sasis satu-satunya yang ada di Indonesia, yaitu Scania K450. Ini adalah upgrade dari Scania K410 IB maupun CB. Karena apa? Kita sekarang ke sini ya. Yang paling membedakan, misalkan teman-teman lihat di sini, sistem pengereman dia udah menggunakan sistem disc brake. Jadi nggak menggunakan drum seperti K410 CB ataupun IB ataupun K360. Jadi udah dikasih rem disc brake depan belakang, ditambahin lagi ini menggunakan retarder yang jos banget, khas dari Scania. Teman-teman pasti tahu lah, retardernya Scania itu emang luar biasa, ada 5 tingkatan, masih ditambahi dengan ini. Jadi mungkin ini nanti yang akan menjadi pesaing berat teman atau rekan senegaranya, yaitu Volvo, yang sama-sama juga udah 450 horsepower. Ini 450 horsepower, dan Jerman, Mercedes-Benz, infonya juga mendatangkan sasis Euro 5 yang sama-sama menggunakan tenaga hingga 450 horsepower. Kalau nggak salah kemarin 2445. Jadi 2542 sekarang ganti 2445 teman-teman. Itu masih info sekilas ya. Nggak tahu kalau nanti ada perubahan, nanti akan aku update lagi. Di sini, aku nggak berani buka. Tangki untuk standar Euro 5-nya. Jadi untuk Scania K410 CB atau K450 CB udah menggunakan bahan aditif tambahan AdBlue. Urea cair di sini untuk menetralkan CO dan NOx-nya teman-teman. Jadi ketika nanti emisi gas buang di sini, ini ada kayak chamber, nanti akan disemprotin ke gas emisi gas buang yang dari mesin, keluarnya di lingkungan udah sehat kembali. Oke, sekarang kita ke depan aja, kita lihat bagian mukanya yuk. Kenapa kok aku pengen banget ikut nganter bus Adi Putro ini dari Bekasi? Karena pengen melihat gimana sih bus keren ini jalan secara dinamis itu kan di tol. Soalnya kita kemarin lihatnya kan cuman pas di mana? Gias tok ya. Ketika pas datang pun dari Malang dikirim ke Gias kan masih posisinya masih di stikerin lah. Terus ini masih ditempel-tempel, dan kemarin itu yang bikin apa? Teman-teman keprank. Adi Putra itu cerdas banget teman-teman untuk memanipulasi selendangnya. Kan selendang ini kan salah satu hal yang dibilang paling penting untuk sisi desain bus ya. Kemarin tuh kalau teman-teman lihat-lihat proses foto pengirimannya, itu di sini ada kayak selendang lagi, dan selendang itu ternyata kamuflase, itu kayak semacam spon dikasih di sini sehingga bisa membiaskan ini selendang terbaru Jet Bus 5 nih teman-teman. Siaran. Nah, ini dia teman-teman. Kalau bisa kita lihat, wah. Bagian mukanya ini keren banget ya.
udah kayak mobil-mobil kekinian zaman sekarang. Lampu DRL-nya di atas, lalu lampu utamanya ada di bawah. Jadi di sini ada 3 lampu, lampu fog lamp, lampu dekat, dan lampu dim atau lampu jarak jauh di sini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Adi Putra kok berani ya ngasih lampu di bawah? Misalkan ini bus wisata atau bus akap yang overland, lintas pulau. Kalau pas yang aku katakan tadi ketika di kapal, itu ombaknya nggak stabil, kena apalah gitu kan, langsung ke lampu kan. Nah, aku udah konfirmasi ke Adi Putra, ternyata udah ada pemecahan terhadap masalah ini, teman-teman. Jadi, itu nanti bisa di custom lebih ditinggikan atau di apalah, nanti lebih jelasnya Adi Putra deh, karena aku kurang kompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Oke. Sama kampat 10 sama nih, Gi. Anu, ini gini. Yang baru? Nggih, sama nggih. Ini gini tok panel tok. Oh, nggih nggih. Oh, sene suarane benten, Pak, nggih. Nah, kurang sangar. Sik sangar sing TikTok TikTok. Nggih. Oke. Solar aman, Pak Pur. Aman. 55%. Oh, ada persenannya saat ini, Pak Gi. Oh. 1:1 berapa nih solarnya? Enggak tahu lah. Kita kan cuma ada toh. Ninja ae. Oh, ini ada kena aja nih, ya. Oke. Yes, aman aja. Oke, ini sekarang aku udah ada di Scania K450. Posisinya dibuat di belakang sendiri biar bisa ngerekam, teman-teman. Jadi double decker tadi awalnya di belakang, disuruh pindah ke depan. Ini suara tuk-tuk ini. Oh iya, suaranya seat-nya ini sama ini. Mungkin perlu dikencengin lagi masuk pabrik Adi Putra. Bagus banget. Ini kalau double decker di belakang sini tuh di foto bagus banget, teman-teman. Wah. Sini adalah tempat untuk istirahat kru. Tuh, kandang macan, dan di sini adalah air intake-nya. Jadi seperti unit-unitnya Siliwangi, Antarus atau San lainnya ya. Air intake-nya ngambilnya di atas sini, teman-teman. Nggak di samping bawah gitu. Ada alasan teknisnya sih. Yang di atas ini lebih udaranya lebih bagus, jadi untuk filternya ini lebih bagus lagi nanti, lebih gak sering ganti gitu. Dia menggunakan seat dari Aldila, ini lumayan tebel sih. Sun yang tronton, itu kan rata-rata seatnya ya kayak gini, teman-teman ya. Ini dia kali ini menggunakan Aldila yang terbaru, empuk banget, dibuat perjalanan jarak jauh kayaknya nyaman ini. Nah, posisi duduk kita pas, gak mepet-mepet banget. Dan oh ya, aku mau ngasih tahu caranya menggunakan louver AC untuk Jetbus 5 ini. Jadi ini digerakin kanan atau kiri, jadi anginnya akan niup ke sini ataupun ke sini gitu. Dan misalkan kedinginan, bisa ditutup melalui ini. Nah, lalu di sini ada lampu baca. Lalu di sini ada port USB. Besan spek yang ini, dia juga dilengkapi port USB di sini. Nah, tapi ini rawan patah ya dia. Tipis banget soalnya. Untuk toiletnya, dia ada di dasar lantai situ. Kalau misalkan punyanya karoseri Laksana sama Tentrem kan di lantai kedua ya. Di untuk Adi Putra emang bener-bener di bawah banget sih. Adi Putra, lalu ada list wood panelnya gini. Wah, keren. Sekarang kita ke depan aja, kita lihat bagian depan.
Bodi Jetbus 5 SHD single glass. Wah, kebayang kan view-nya ke depan kayak gimana? Luas banget, apalagi di sisi kanan kiri sampai nggak ada selendang kepreknya. Wah, misalkan aku jadi bayangin bis ini lewat si Tinjau Lawik kayak gimana ya, kerennya. Kalek 410, penak pun di pak. Panjangnya sing menangi. Oh nganu, sodokane, sami. Oh. Cuma lel. Terbentur metike. Oh, oke. Okay. Manualnya enak. Tapi kan itu sakit manual gini gini. Iya, terengnya opi. Terengnya opi. Auto stereo tasian. Oh, tadi jalan lapang kan tenaganya metu gitu. Iya. Udah jose ngoyot. Ketika kemarin aku bikin story IG, banyak banget yang nyautin bus double deckernya ini kayak Indoren. Emang sih, catnya Adi Putro pameran kali ini tuh Indoren banget, apalagi double deckernya ya. Tinggal ngasih nomor lambung WITM 107 aja, udah bisa deh jalan Jakarta-Jogja. Nah, ini kita udah sampai di rest area kilometer 519 Sragen. Sayang banget parkirannya penuh, jadi yang jajar cuma 4 double decker di sana, dan satu lagi ada sempati start yang nggak bisa masuk ke jajaran. Wah, sayang banget ya. Nanti kira-kira abis ini aku akan naik yang di sini deh, yang di sempati start. Nah, ya langsung temen-temen Sragen, Busmania Sragen pada ngumpul nih. Kayaknya gak ada yang naik tadi. Aku tak naik sini aja deh abis ini. Dreamku juga belum ah. Tapi tetap aku seneng banget sama unit ini, Scania K450. Kalau kita dengerin suaranya, lihat nih, renyah banget khas Scania. Dia masih menggunakan basic DC 13, sama kayak ini DC 13, 13.000 cc, maksimal 410 horsepower, dan ini 450 horsepower. Ini baru banget dan mungkin request khusus dari Pak Sani ya, sehingga K450 bisa masuk ke sini. Coba kita masuk ke lagi. Ini dia teman-teman. Setirnya ini malah palang 4 seperti kembali di era K124 dulu, cuman ini tombol-tombolnya lebih banyak nih. Ini nanti bisa disambungin ke telepon dan lain sebagainya. Ini pengaturan cruise control-nya. Ini apa? Tanjakan, biar misalkan tanjakan bisa berhenti gitu loh. Gak larat. Ada beberapa perbedaan untuk dashboard ini, teman-teman. Jadi Scania yang generasi terbaru K410 maupun K450 itu udah ada dashboard bawaan dari Scania ini. Dan Adi Putro memasukkan dashboard ini dan dipadukan dengan dashboardnya Jetbus 5. Jadi padu gini, cakep banget ya. Ini udah ada apa, lover AC-nya, tombol hazard, pengganti klakson, mungkin ganti-ganti klakson. Dan ini lampu-lampu langsung dari Scania-nya. Untuk instrumennya udah beda, teman-teman. Aku masih lihatnya masih ini aja sih, tapi bisa diotak-atik di situ. Speedometernya ini, terus di situ RPM-nya udah ada jam sama temperatur luar, dan juga ada AdBlue-nya tuh. Untuk konsumsi bahan bakar dan AdBlue itu perbandingannya AdBlue itu 5-7%, teman-teman, dibandingkan dengan bahan bakarnya. Ini bahan bakarnya, tankinya kurang lebih sekitar berapa tadi ya? 450 mungkin. Setirnya kayak gini. Keren sih. Dan upgrade dari K410 IB ke K4
K10CB dan K450CB ini melompat lebih jauh sih teman-teman, mulai dari fitur-fitur keselamatan dan sebagainya. Ini lebih mutakhir lagi, dan parkirnya itu udah menggunakan elektrik nih, parking brake-nya nih, gokil. Terus tadi aku juga udah tanya masalah retarder, dia masih 5. Retardernya sama sih, 5 tingkat di sini. Tuk tuk tuk, dan untuk mengubah manual ataupun matic tinggal tekan ini aja kayak gitu, teman-teman. Lainnya sama sih, ini untuk miringin suspensi, naik turun suspensi dan lain sebagainya. Tampilan lebih mewah, cuman kalau menurutku pribadi dari kelas re-instrument ini tuh menurutku malah masih mewah yang Scania sebelumnya ya. Tapi kalau untuk setir aku lebih seneng yang ini sih, lebih ramping, lebih cakep gitu. Nah, untuk Jetbus 5 ini benar-benar revolusioner. Lompatannya jauh banget dibandingkan dengan Jetbus 3 sebelumnya, teman-teman. Mulai dari belakang, depan itu totally beda. Spionnya ini juga spion yang lebih gede, ada capnya Jetbus. Dan infonya ini lebih enak untuk pandangan driver. Jadi di setting khusus gitu, kemiringannya, terus turunnya gitu. Dan yang sisi revolusioner dari bodinya ini, untuk pertama kali Adi Putro, nah ini bagasi, tiang bagasi sama kaca sekarang udah lurus. Nah, istilahnya ngering gitu bodinya. Jadi ketika aku tadi naik, ya aku masih nyoba yang premium sih ya, belum yang level bawahnya. Cuman itu udah anteng banget, terus bahasa Jawa-nya ini antep gitu loh teman-teman. Tenang, stabil gitu dengan body Jetbus 5 ini. Keren sih. Untuk kekuatan rangkanya juga udah beda. Gokil Adi Putro, bener-bener out of the box. Oh ya, sini semuanya udah menggunakan velg aluminium. Mereknya Ragnar. Nah, ini masih menggunakan sistem pengeremannya menggunakan drum atau tromol. Nih, lu. Cuman untuk yang Scania K450 udah upgrade, cuy. Nih. Udah menggunakan disc brake. Kelihatan enggak? Jenengan piyambak toh? Tak kancani, Pak. Piyambak. Tak kancani. Wilangan gini iki. Walus, Pak, nggih. Apa? Walus. Mesinnya. Nggih. Napa? Euro 5. Asin dong. Asin. Enggak. Di belakang ini ada infonya, ada yang mau direvisi nih teman-teman. Jadi lampunya ini, lampu mayangnya ini mentok, jadi nggak bisa full ketutup pakai tirai gini teman-teman. Infonya akan direvisi lagi. Selebihnya it's okay. Ini adalah unit dari PO Semati Star. Apa gih? Oh. Dengan kursi seatnya 21 kayak gini, dia menggunakan jok dari Aldila. Yang motif terbaru nih teman-teman. Ini kelasnya super eksekutif. Dan ketika ini dibuka, ada mejanya nih. Empuk, dan ini jahitannya ada jahitan model baru. Gak tau jahitan model baru atau jahitan special edition 50 tahun Adi Putro ya. Tapi yang jelas yang bikin luxury itu di armrestnya teman-teman. Nah, ini ada list kayu kayak gini, tulisan Adi Putro.
dan Avotnya juga Avot gede sama yang punya double decker Gunung Harta Transport Solution. Perubahan bagian atas yang kerasa ketika ada seat 21 gini, biasanya kalau kita naik bus seatnya 21 itu kan kepala kita agak kesini, agak dorong kesini karena ini menjorok ke kanan, ke kiri dan ini ke kanan gini. Sekarang untuk jet bus 5 dimentokin sini 10 cm, di sini 10 cm sehingga ketika kita berjalan di rel atau gangway bis dengan seat 21 gini nggak perlu miring kepalanya. Lurus saja sekarang. Itu teman-teman. Siapa nih yo? Oh, oke. Tebengnya atau partisinya dibuat agak gini. Tujuannya agar dapat ruang yang lebih di bagian kaki sebelah sini. Dan udah keker, ada motifnya kayak gini. Dan ada kas kuda jingkrak Adiputro. Toiletnya di bawah, paling bawah sama kayak punya Nissan tadi. Ini kayaknya jalan kemana ya? Pekanbaru Medan kayaknya nih, atau Medan Aceh ini. Keren sih ini, Sempati Star seat 21 Scania K410 CB. Dan ini adalah view ketika kita duduk di kursi depan untuk bus JetBus 5 SHD. Bener-bener gak kehalang sama topi, karena topinya sekarang jadi tipis dan posisinya turun banget sehingga pandangan kita lurus, gak kayak dulu lagi, gak kayak JetBus 3, gak kayak JetBus 2 yang rata atau sama dengan pandangan. Sekarang udah Miss Mini udah rata sejajar dengan si pandangan kita. Enak banget sekarang. Ini dirinya mau dibalap nih sama Pak Sis. Kenapa? Ngajengi nggih, Pak. Woi, request balap Dede. Gua anteng ngajanan. Tak tahu mungkin kok nggih. Akhirnya nemu tempat untuk foto, cuman sayangnya backlight karena emang mataharinya posisinya udah menuju ke barat ya. Ini sekarang udah jam 2 dan 1, 2, 3, 4, 5, satunya malah di sana teman-teman. Nah akhirnya mundur juga kan yang satu unit nih, Mercy 1626 MHD single glass. Parkir sini kayaknya bagus ya. Di kilometer 626 ini busnya dibalik ke arah sini teman-teman, karena kalau hadapnya ke sini itu jadi backlight, jadinya harus diputar ke arah ke sini biar dapat view yang bagus. Nah ini mulai diputar nih, double deckernya dulu diputar.
Aku ikut mana ya enaknya yo? Oh, mau ikut yang Dream Coach sudah ketinggalan. Masa double decker lagi? Alhamdulillah. Jam segini banyak papasan berarti yo. Iya. Bus-bus. Iya, karena Jakarta. Ini kita udah sampai di rest area Mojokerto nih. Kita ke belakang sebentar. Wah, single glassnya cakep banget sih emang. Nunggu di sini aja kayaknya enak. Berarti ini mejanya ya? Konek. Tapi ke dalamnya sini. Aman berarti. Loh, enggak ada suara gak lagi. Aman. Dari tadi misteri. Nah, ya kan udah aman. Udah enggak berisik kan? Iya. Nah, dari tadi itu aku di sini di bagian belakang tempat untuk istirahat kru ya kalau bisnya udah jalan nantinya. Dan di luar ekspektasiku, teman-teman. Ini tadi dari mana? Dari Jakarta sampai sini mesin cuma dimatikan ketika tadi pas di mana ya tadi? Aku lupa tadi. Pokoknya ini mesinnya nyala terus dah. Ini tuh enggak ada panas-panasnya. Tapi kertu anget gitu. Ini kan mesinnya gede banget ya, 13.000 cc di sini. Enggak ada anget-angetnya sama sekali. Dingin. Bagus banget berarti ini. Enggak panas sama sekali. Enak banget buat goler-goleran. Plus. Area Tarjo. Oh, ketemu-temu rekom nggih? Ketemu YouTuber. Ini aku, Pak. Undi muriko. Gasmania. Oh, untuk Gasmania. Jadi solarnya diisi, AdBlue-nya gak diisi, gak tau ya? Oke. Kita berhenti di rest area kilometer 725. Gak isi solar, tapi isi AdBlue. Di tangki sebelah sana, teman-teman. Ya, itu cairannya. Bening. Kalo pencetnya, Pak. Med. Pon. Oh, oke. Okay. Ini tangki AdBlue-nya di sini, teman-teman. Nah, nanti disemprotkan ke gas buangnya. Hari udah semakin gelap dan ini loh desain interior Jet Bus 5 yang beda dengan sebelumnya. Satu hal yang aku suka dari interior Jet Bus 5 ini, dia udah menggunakan warna lampu warm seperti ini. Ya selain menambah kesan luxury ataupun mewah, juga akan menambah kenyamanan penumpang apalagi pas malam hari butuh istirahat. Warna ini jauh lebih nyaman di mata dibandingkan dengan warna biru sebelumnya. Mantep deh buat karoseri Adi Putro.
grand terakhir bosku. Ke area terakhir pak. Oh, lek di handrap ngono ya mun ini ya. Oke, kita injek. Oh, diinjek rime. Ya, injek. Oh. Nggih. Truk sasis mau nggih, Pak? Sasis mau nggih. Sasis yang tadi. Oh. Sekalian buka gerbang. Oh, iya. Di bangku terbalik ya tuh. Dari Bandung nih. Bandung CKP. Sasis. CKP. 1626 euro 4. Unboxing sasis. Lu sing gone Pak Kris. Salah iki lho. Kuwe de. Disambut. Mandek. Akhirnya masuk Adi Putra, alhamdulillah. Jam piro iki? 18.20. Masuk pabrik lagi. Tempat kelahirannya. Ki terakhir berarti. Tiga ya. Si terakhir si masih ada 917. Sama iku apa? Sing 1626. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga di Adi Putra lagi. Bus akan masuk ke pengecatan untuk dicat atau dikasih logo PO-nya. Ini akan dikasih logo Sempatistar dan gak tahu keluarnya kapan. Tunggu aja infonya teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.